ya kita cuma bisa berharap terutama sekali wabah ini cepat berakhir. Yang lebih penting dengan kondisi ini kami dari para pengusaha rental yang selama ini memang bekerja sama dengan leasing, mohon itu leasing itu mengerti sekali dengan keadaan ini, sebagaimana yang telah kita terima berita di media bahwa Presiden menghimbau untuk meringankan beban kita kreditur supaya diberikan keringanan. Cuman nyatanya sekarang kita masih banyak memenuhi kekecewaan oleh tanggapan di sini yang seakan-akan tidak kurang sebagai pembantu sekali untuk keadaan yang seperti ini. Jadi saya sangat berharap mungkin ada artinya bukan sekedar himbauan dari pemerintah, tapi semacam kalau bahasa orang-orang birokrasi mungkin kepres atau surat dari pemerintah, sehingga mungkin jelas apa yang akan kita tuntut kepada leasing. Leasing pun juga bisa mengerti dengan tuntunan itu, sehingga kita bisa terbantu oleh beban berat menanggung biaya leasing yang sekarang mungkin sebagian kita nggak bisa memenuhi kewajiban untuk jangka waktu yang kita belum tahu. Yang jelas untuk 1 bulan 2 bulan kemarin di sini kita ini untuk jangka non leasing, untuk sehari-hari aja ya udah nggak mampu lagi untuk menghidupi harian. Berarti artinya Pak, leasing ini banyak juga yang modelnya masih memaksakan rent car untuk memenuhi kreditur mobilnya ya Pak, walaupun sudah diimbau ya Pak. Jadi bukan memaksakan ya, cuman tidak seragam. Tidak seragam dalam arti kalau misalkan kita harus bayar 50% atau bayar 2 juta sekian, sekarang 2 juta 300 misalkan. 2 juta 300 per unit untuk mengajukan penangguhan. 2 juta 300 kalau mobil satu. Kalau kalau ada mobil kita lebih dari satu, atau 5 atau 10, itu berasa sekali. Uang sekarang, uang segitu benar-benar kita rasakan berat untuk menemui, untuk mengejar. Nah, itu yang artinya kita mohon jangan ada usaha yang memberatkan kepada kita. Kita memang dalam kondisi bukan kesengajaan. Jadi keadaan begini, keadaan seperti ini kita rasakan bersama, bahwa memang kita, kemampuan itulah yang memaksa kita harus menunda angsuran.